Ayo teman-teman, kita coba makan dulu. Kita coba dulu ya. Makanan segunung gini coba. Ini telurnya 4. Telur rebus, telur rebusnya 4. Oke, mantap. Halo teman-teman, tanggal 5 Maret 2019. Today is Friday. Seperti ini, gue coba di bawah sinar matahari. Iya. Yeah. 5 April anjay. Maaf, 5 April maksudnya di sini 5 April. Seperti ini ya. Oke, okay, thank you very much. Kita akan bertemu dengan di updatean selanjutnya. Oke, okay, makasih. Tanggal 6 April 2019. Potong kumis dulu. Ada perkembangan dengan biotinatrol yang 100 butir. Oke, nice. Kalau program bewok, ngerebus 4 telur untuk makan siang saja, oke? Okay? Telurnya direbus cukup 5 menit ya, teman-teman. Dikasih timer, jangan lupa 5 menit. Direbus, jangan dibuka dulu, dia makan dulu sekitar 2 menit. Karena yang di tengah ini masih dalam proses pemanasan, jadi masih panas di tengah, jadi masih kayak cair gitu. Jadi diamkan dulu 2 menit lah. Oke. Teman, dalam menumbuhkan brewok jangan lupa makan protein seperti telur atau daging-dagingan atau ikan ya. Di sini di daerah gue ya adanya telur, jadi gue makan 4 telur. Ya kadang tiap 2 hari sekali sih, nggak tiap hari sih. Sekarang makan, besok enggak, besoknya lagi makan gitu sih, teman-teman. Direbus ya sekitar 5 menit, oke, okay? Terus dimakan seperti biasa lah. Biar pertumbuhan berapa kalian cepet, oke, okay? Nggak tahu apa kebanyakan makan telur ya kemarin. Pusing lah kepala gua bagian kiri, yang belakang pusing lah habis makan telur. Makan telur 4 rebus kemarin itu kan makan siang ya gua, tapi jam 2 lah. Makan siangnya telat sih, jam 2 baru makan siang gua. Terus malam habis isak kalau enggak salah. Ya habis maghrib sih itu agak kerasa sedikit pusingnya. Terus habis isak jam 8 sampai jam 9. Wow. Makin parah kepala gua. Enggak tahu sih, mungkin faktor setelah makan telur terus minum kopi. Ya nggak tahu juga sih ya, tapi itu kaitan 7 April setelah nonton Shazam tadi ya di Jember. Wow, ketawa-ketawa gua. Bagus tuh. Film DC kedua yang bagus menurut gua setelah Aquaman terus Shazam. Wow. Ada humor-humor khas gitu loh di film superhero seperti di Marvel gitu. Wow, That's good, that's good DC, that's good. Oke, okay, thank you very much. Semakin gemuk. Padahal udah gua kurangin makan setelah maghrib. Gak boleh ya, kalau pengen mau diet jangan makan setelah maghrib. 13 April 2019. It's time to take a bath, eh? Kan sekarang tanggal 14 April 2019 jam 4 sore. Ini berkeringat di wajah gua barusan mindahin barang-barang seperti ini. By the way, tumbuh ya. Wuh, mantap banget. Ini pakai Asus Zenfone Asus Max Pro M1. Nggak tahu sih, kualitasnya agak jelek sih menurut gua dibanding Samsung Note 4. Kita nantikan update selanjutnya, oke. Hello guys, before you sleep, wash your face with warm water. Yang artinya, kalau kalian nggak ngerti bahasa Inggris itu, sebelum kalian tidur, cobalah basuh atau bilas wajah kalian dengan air hangat.
tapi kemudian tidur, jangan dioles. Ya boleh dioles tapi jangan tidur dulu tuh sampai 3 jam. Seperti itu. Kalau gue sih mau tidur, gue basuh dengan air hangat, kemudian setengah jam langsung tidur sih gue, setengah jam kemudian langsung tidur, gak usah dioles. Oke, thanks. Itu aja sih tips untuk gue. Oke. 17 April 2019. Tentukan pilihan kalian, perkembangan berubah seperti ini. Oke, mau ngambil adu sih gue buat video dulu lah. Oke. Jangan lupa nantikan perkembangan selanjutnya, update selanjutnya. Oke, terima kasih. Ini gua kok kuning ya. Oke. There is no another sandal there. Game oleh game oleh Korte Xiaomi. Teman-teman, tanggal 21 April 2019 gua masak air biar mateng. Masak air untuk cuci muka. Terus cuci muka nanti dikasih minoxidil sampai 3 jam ya. Ini pukul 2 siang. 3 jam berarti sampai jam 5 sore, oke? Okay? It's time to go to work. It's time go to work, oke? Okay? Tanggal 22 April 2019. 22 April 2019. Hello my viewer, my subscriber, it is the good news. My phone was sold. HP gua udah terjual hari ini, Max Pro M1 yang gue sering gunakan untuk main game. Ya nanti gua bakal unboxing something. Pak, ini video brewok, Pak. Jadi jangan dimasukkan semua hal-hal yang lain mengenai brewok, Pak. Oh ya, Mak. Ya gitu aja sih brewoknya. Tanggal 22. Ya, teman-teman, kita akan berangkat ke Jember. Gue tunjukin ke orang-orang nanti di sana. Hey, Avenger Way. Woi, baju Avenger Way. Gitu. Terus banyak orang nanti. Mas, foto mas. Ya kali gue artis. Oke teman-teman. Gue kepingin nangis sih nonton The Avengers Endgame. Gue pengen nangis. Tapi ruangannya itu berasa ya. Mata gue kering. Tony Stark is dead. Tony Stark mendapatkan Infinity Stone, kemudian menyetikkan jari semua pasukan Thanos, dan Thanos pun menjadi debu, dan Tony Stark meninggal. Mau nangis ya, tapi nggak bisa. Asik, ruangannya berasa. Teman-teman, gue akan cerita sedikit tentang Avengers The Endgame. Mungkin besok aja, gue capek sih. Iya teman-teman, sekarang tanggal 29 April 2019. Belakang hari kemarin, beberapa hari kemarin ya, suhunya tidak enak, jadi menimbulkan demam ya, seperti itu. Jadi gue 4 hari ini demam dan tidak meminum biotin. Tapi barusan sih gue ngoles, tadi sore gue ngoles minoxidilnya,
4 hari ke belakang gua enggak ngoles, enggak minum obat biotin. I don't know. Sorry to say guys ya. Karena di rumah gua itu enggak pernah pakai baju. Jadi pengen pakai baju di rumah sendiri gitu lah. Buang-buang baju aja anjir memang. Maksudnya banyak-banyakkan cucian aja gitu. Kalau di rumah pakai baju. Jadi kalau di rumah gua enggak pernah pakai baju, cuma pakai kolor doang. Tapi kalau mau keluar rumah ya pakai baju. Yo teman-teman, tanggal 30 April 2019. Lihat. Kelihatan kali ya? Ini banyak. Oke, tanggal 30 April 2019. Gue nggak pakai baju ya teman-teman, maklumi aja ya. Soalnya di rumah sih gue nggak pernah pakai baju, cuma pakai kolor doang sih. Tapi ya kalau keluar rumah pakai baju. It's work, Elman. It's work. Ini ya jenggotnya itu amazing. Dan beberapa hari belakangan ini ya, entah 5 hari atau 6 hari belakangan ini suhu kan nggak enak ya, suhu cuaca maksudnya, suhu cuaca itu nggak enak. Jadi banyak orang sakit dan teman-teman gue pun di status WA itu uploadnya sakit semua pak. Gue juga sakit sih 5 hari kemarin itu, kalau bahasa Jawanya itu ngerges pak, ngerges. Badan itu linu semua. Jadi gue gak beraniin minum biotin. Gue gak berani minum biotin soalnya nanti kan memperlambat obat yang dari dokter itu kan. Dan gue gak ngoles beberapa hari. But it's work. Look at this. It's gonna work, Steve. I know it is. Cause I don't know what I'm doing. It's gonna work, Steve. I know it is. Cause I don't know what I'm gonna if it doesn't. Yes, sir. Kalian sudah nonton Avengers Endgame. Gua bakal nonton yang kedua kalinya. Mungkin tanggal 5 Mei besok Minggu gua akan nonton yang kedua kalinya. Nanti gua kasih review mungkin di channel ini, review tentang teori gue, tentang pendapat gue. Ya gitu. Jadi brewok ini it's work. Kan bisa beli yang biotin kapsul ya, itu namanya biotin kapsul 100 biji. Kemarin gue udah videoin biotinnya dan minoxidil tinggal setengah, enggak sih, seperempat botol sih kayaknya ya. Segitu aja untuk updatean pada bulan April ini ya. Semoga tinggal 2 bulan ya jatanya biotin gue, karena kan jumlahnya kan jumlahnya kan 100 butir ya teman-teman. Kalau 3 bulan kan 90, jadi ya tinggal 2 bulanan lah mungkin. Mungkin ya bisa panjang dengan maksimal di samping ataupun di samping sini. Semoga banyak bulu-bulu halus gitulah ya di sini ya teman. Nanti biar gue ganteng gitu, ganteng maksimal gitu maksudnya. Oke. Think positive and see you next time. Okay, bye. Yo teman-teman. Halo teman-teman, tanggal 5 Maret 2019. Tanggal 30 April 2019. Today is Friday. Ini seperti ini. Gue coba di bawah. Oke, tanggal 30 April 2019. Yeah. Ataupun di samping sini. Semoga 5 banyak. Oh, 5 April gitu lah. Ya, di sini. Maaf, 5 April. Jadi biar gue ganteng, ganteng maksimal ini ya. Oke, thank you positive and see you next time. Kita akan bertemu dengan di update selanjutnya. Oke. Okay.